Halo guys, welcome back to Toy Story Channel. Karena mainan punya cerita. Oke, kali ini kita nge-review, bikin konten di alam terbuka ya. Kita coba-coba cari bola Dragon Ball. Semoga bisa dapat ya. Oke, kita cari-cari. Dan ini pemandangan pantai di Pulau Lombok. Yang orang Lombok silahkan komen like ya. Oke, karena berhubung tidak punya radar Dragon Ball, jadi kita coba pakai feeling aja ya. Semoga dapat ketujuh bola Dragon Ball-nya. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya kita bisa dapat 7-7 dari bola Dragon Ball-nya. Oke, dan nanti mungkin kita bisa buat satu permohonan di akhir. Oke. Kalau dari feeling-feeling yang saya rasa, kemungkinan ada di sekitar sini. Tapi belum tahu di mana tempat pastinya. Kita cari dulu. Di mana? Ada di sini. Di mana ya? Sepertinya di sekitaran sini, tapi di mana pastinya tuh belum tahu ya. Ini terlihat seperti warna orange berkilauan. Yeay, kita dapat bola Dragon Ball yang pertama, bola bintang 5. Kita dapat bola yang pertama. Yes. Setelah 2 jam keliling-keliling baru mendapat juga bola Dragon Ball yang selanjutnya. Mau cari di mana ya? Sekalian lihat view pemandangan dulu aja ya, guys. Okay. Ini pemandangan dari Pantai Senggigi Lombok. Semoga di sekitar sini kita bisa dapat bola Dragon Ball. Dari radar-radarnya kemungkinan ada di sekitar sini, kayaknya sih ada. Wait. Sepertinya ada yang berkilau. Ya, ternyata benar bola Dragon Ball. Kira-kira ini bintang berapa ya? Oke, hati-hati, ini ada duri. Dan kita dapat bola Dragon Ball yang bintang 2. Nih. Yes. Masih ada 5 lagi bola Dragon Ball yang akan kita cari. Lanjut terus kita mencari sampai dapat 7 bola Dragon Ball. Oke. Okay? Ikuti terus ya. Yo, pencarian bola Dragon Ball kita masih berlanjut di hari selanjutnya karena kemarin cuaca tidak mendukung. Jadi pencarian bola Dragon Ball ditunda dulu ya. Dan sekarang di hari kedua, semoga kita bisa langsung dapat 5 bola Dragon Ball sisanya. Ini pemandangan pagi hari. Semoga bisa dapat bola Dragon Ball. Entah nanti Dragon Ball bintang berapa ya. Karena kemarin sudah dapat bola Dragon Ball yang bintang 5 sama bintang 2 kalau nggak salah. Dimana? Sepertinya radar saya menunjukkan ke arah sini. Tapi ya dimananya belum tahu dimana. Sepertinya ada kilauan-kilauan orange di sebelah sini. Ya, dan kita dapat
bola Dragon Ball yang lain, dan ini bola bintang 1. Bola Dragon Ball bintang 1. Dan kita sudah dapat total ada 3 bola Dragon Ball, masih ada 4 lagi supaya kita bisa membuat permohonan, satu permohonan. Oke. Dan kita akan terus berlanjut untuk mencari bola Dragon Ball yang keempat. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, kita lanjut lagi pencarian Dragon Ball. Setelah 2 jam berkeliling-keliling, masih belum. Dan kita sudah dapat 4 bola Dragon Ball, masih kurang 3 lagi untuk dapat ketujuh bola Dragon Ball. Oke. Kita lanjut terus untuk mencari semua bola Dragon Ball-nya. Tidak jauh dari tempat kita tadi sepertinya ada radar-radar dari bola Dragon Ball. Ya. Wah, dan dia langsung datang menghampiri. Ini kita dapat bola Dragon Ball yang bintang 4. Ya. Ini bola Dragon Ball yang bintang 4. Dan kita sudah dapat 5 buah bola Dragon Ball. Setelah berkeliling-keliling masih belum bisa menemukan bola Dragon Ball yang ke 6. Ya, semoga segera didapatkan dan bisa terkumpul ketujuh dari bola Dragon Ball tersebut. Oke. Ini jadi sekalian nge-vlog aja ya. Nge-vlog hotel. Ini pemandangan dari belakang hotel nih. Langsung view ke pantai. Di situ ada kolam renang. Kemungkinan radarnya menunjuk ke arah kolam renang, tapi di sana sangat ramai, atau mungkin sudah ada yang menemukan bola Dragon Ball itu. Kita tidak tahu. Kita sudah di dalam kolam renangnya. Oke. Terlihat ada yang berkilauan. Terima kasih.
dengan perjuangan masuk ke dalam air kita dapat bola Dragon Ball bintang 3. Ini bola Dragon Ball yang ke-6. Jadi tinggal satu lagi untuk bisa membuat satu buah permohonan. Oke. Ikuti terus ya. Kita akan mencari bola yang terakhir, di mana tempat bola yang terakhirnya berada. Kita akan terus mencari sampai ketemu bola yang ke-7. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kita mencari bola yang ke-7. Dragon Ball yang ke-7. Ini untuk bangunannya sendiri, hotelnya. Jadi nge-vlog kan. Enak untuk liburan keluarga di sini. Sepertinya ada yang berkilau di dalam situ. Dan ternyata benar, kita sudah dapat bola Dragon Ball yang ke-7. Dan kita sudah dapat bola yang ke-7. Ini bola Dragon Ball bintang 6. Dan sudah lengkap 7 bola Dragon Ball. Saatnya kita akan mengumpulkan semuanya menjadi satu. Apakah akan keluar Naga Shenlong? Kita lihat ya. Dan kita akan membuat satu permohonan. Dan ini dia ke-7 bola Dragon Ball yang sudah terkumpul. Sudah ada 7 bola Dragon Ball. Oke, nanti kita akan lihat lebih detail. Kita review satu-satu lebih detail. Oke.